di Stadion St. Mary, kandangnya Southampton atau Soton, Liverpool mendapatkan kekalahan kedua pada musim ini atau di tahun baru 2021. Apakah ini sinyal bahwa pasukan Klopp tidak akan mampu mempertahankan gelar? Kita akan bahas dalam perbincangan kali ini. Bertemu kembali dengan saya, Bung Ropan, dalam obrolan sepak bola. Menarik, kali ini kita akan membahas lagi-lagi soal The Reds Liverpool yang kalah kemarin untuk kedua kalinya dari Soton. Dan orang yang bertanggung jawab untuk menggagalkan hasil yang diinginkan oleh Liverpool untuk bisa mendapatkan 3 poin atau minimal imbang di St. Mary adalah mantan pemain mereka yang dibuang pada 2018. Danny Ings, di menit kedua, Ings mencetak gol, memanfaatkan tendangan bebas dari Ward-Prowse, melewati dari kontrol Trent Alexander-Arnold, dan dengan mencip bola lambung ke tiang jauh, melewati jangkauan dari Alisson Becker, 1-0 untuk Soton, dan ini bertahan sampai pertandingan berakhir. Ini adalah kedua kalinya setelah mereka kalah dari Aston Villa dengan 2-7 pada tahun yang lalu. Dan Liverpool sudah 6 kali imbang dalam 17 pertandingan mereka musim ini. Sebagai juara bertahan, tentunya ini lampu kuning buat Klopp atau buat Endo dan kawan-kawan. Apakah mereka masih mampu untuk bisa mempertahankan gelar, karena Red Devils Manchester United menempel mereka dengan ketat. Poin mereka saat ini sama dan bahkan unggul satu angka. Kalau mereka menang melawan Burnley pada tanggal 13 yang akan datang, mereka akan mengambil alih pimpinan klasemen sebelum mereka bertemu dalam duel seru di Anfield tanggal 17, ya, antara Liverpool melawan MU. Saya tertarik membahas pertandingan ini karena lagi-lagi Liverpool seakan dalam tanda kutip, seakan tidak diuntungkan, ya, ketika mereka tertinggal 1-0, kemudian ada penalti sebenarnya yang saya lihat menurut pandangan saya bahwa Mane itu dijatuhkan oleh Kyle Walker-Peters, ya, bek kanan dari Soton. Tapi wasit Andre Mariner tidak mengindahkan itu atau bisa menunjuk titik putih, ya. Lagi-lagi ini tentunya berkaitan dengan VAR, ya. Seandainya ini kejadian oleh pemain Soton atau Ings yang berlari di sana dan dijatuhkan seperti Mane, saya akan yakin 100% bahwa ini adalah penalti buat Soton kalau ini dibalik kejadiannya. Tapi ini terjadi kepada Liverpool. Entah mengapa pada musim ini seakan-akan bahwa VAR begitu anti, ya, kalau bisa dikatakan, terhadap Liverpool ini, ya, selalu merugikan kalau boleh dikatakan. Sejak menghadapi Everton ketika bermain 2-2 di Goodison Park, gol Hendo kemudian akhirnya dianulir, ya. VAR mengatakan mungkin ada Mane yang berdiri pada posisi offside lah, dan akhirnya dianulir, ya. Dan pada waktu itu wasit yang memimpin adalah wasit yang sama ketika memimpin melawan Soton kemarin, yaitu Andre Mariner, ya. Jadi ini sudah terulang lagi bahwa lagi-lagi VAR tidak mendukung, ya, tidak berada bersama dengan Liverpool. Bukan berarti bahwa VAR ini menguntungkan, tetapi harus fair kalau bisa melihat di sini kenyataan bahwa selalu ada saja Liverpool dirugikan, ya. Bagaimana juga salah satu tendangan dari Gini Wijnaldum yang mengena tangan kanan dari Jack Stephens, tapi itu kata Andre Mariner dan juga wasit ofisial keempat mengatakan tidak ada, walaupun Klopp sudah mendekati dan menanyakan kepada wasit keempat di pinggir lapangan untuk mencek, dijawab bahwa sudah dicek oleh VAR bahwa itu bukan penalti apa yang dilakukan oleh Gini Wijnaldum yang sempat mengena tangan dari Jack Stephens ini. Jadi memang lagi-lagi dibuyarkan dengan hal ini, ya, setelah mereka tertinggal dengan 1-0 dan wasit keempat itu relawasi dan juga memimpin, ya, ketika mereka melawan Brighton kalau tidak salah. Jadi memang ini agak sulit, ya, kalau bisa dikatakan di sini mereka selalu tidak diuntungkan dalam pertandingan demi pertandingan, ya. Bahwa Stuart Atwell yang memimpin lawan Brighton juga, dalam Brighton juga di menit terakhir ada penalti yang dilesakan oleh Pascal Gross saat itu di menit 90+3. Ketika bagaimana Liverpool sedang unggul, akhirnya buyar di menit terakhir, katanya ada penalti di sana, walaupun pemain-pemain juga dari Brighton kaget juga
mereka tidak menyangka ada penalti ini ketika Andrew Robertson menendang salah satu pemain dari Mope, kalau tidak salah dari Brighton, akhirnya diberikan penalti. Ya, itu ada Stuart Atwell yang kemarin sempat berdiskusi di pinggir lapangan juga dengan Jurgen Klopp, dan dia mengatakan bahwa ini sudah ada dicek, walaupun ini benar atau tidak, tapi sempat diprotes oleh Klopp. Jadi ada dua kejadian penting yang seakan-akan merugikan, dan itu memang disesalkan oleh Jurgen Klopp. Bukan hanya itu juga, bahwa Andre Mariner ini juga memimpin ketika Liverpool ditahan oleh Fulham, ya, dengan tanpa gol, dan dia sudah 3 kali pada musim ini memimpin Liverpool saat tandang, ya, bermain melawan Everton, Fulham, dan juga dengan Soton, dan hasilnya tidak menguntungkan Liverpool. Liverpool tidak memenangkan dari 3 pertandingannya dipimpin oleh Andre Mariner, ya. Bagaimana dengan hanya 2 imbang dan 1 kalah? Ya, ini juga akan menjadi catatan tentunya bagi kubu Liverpool. Memang ada sebuah kejanggalan kalau saya lihat dari sini, bagaimana Liverpool bermain melawan Soton, ya, terlepas mereka kalah, tapi seakan-akan Klopp membuat sebuah perjudian. Artinya ada Hendo yang dipaksakan, ya, dalam quote to quote di sini, dipaksakan bermain sebagai bek tengah bersama dengan Fabinho di sana. Ketika banyak bek tengah dari Liverpool, Anda juga sudah tahu, ya, bagaimana Gomez cedera, Van Dijk cedera, terakhir Joe Matip juga cedera, sehingga Hendo bermain. Inilah yang mengurangi daya dobrak di tengah, yaitu bagaimana Liverpool yang kita tahu selama ini kuat di tengah, akhirnya berkurang dengan Hendo ditarik ke belakang. Padahal mereka masih punya 2 pemain yang duduk di bench, Nat Phillips dan Rhys Williams yang ada di sana. Mungkin bisa dicoba Rhys Williams, tidak ada masalah, karena 2 anak ini ketika selalu dimainkan, mereka tidak pernah mendatangkan malapetaka atau kekalahan bagi Liverpool, ya. Dan Hendo coba dimainkan, ini yang mengurangi daya dobrak, sehingga Gini Wijnaldum ataupun Thiago ini harus bekerja keras, dan kita tidak melihat bahwa Thiago itu bermain dengan luar biasa, terutama di 4-5 menit babak pertama. Bagaimana kurangnya suplai bola, karena kalau ada Hendo di sana, ini akan jauh lebih baik, karena Hendo bisa mengirim juga, bisa membantu Gini, dan bisa membantu Thiago dalam mengalirkan serangan, dan itu yang kita tidak lihat dalam pertandingan kemarin. Terlepas memang Liverpool menguasai permainan, ya, agak jauh memang dalam ball position mereka, dan ini pertama kali juga mereka hanya 1 on target dengan 17 tembakan, 1 on target dalam 17 pertandingan terakhir pada musim ini. Mereka tidak pernah mendapatkan 1 on target, ya, kecuali kemarin dengan 1 on target. Jadi itu paling kecil, ya, yang dialami oleh pasukan Klopp dalam di Liga Premier saat ini. Dan mereka pada musim ini harus diakui banyak mengalami masalah, ya, dengan ada 7, 8, bahkan sampai 9 pemain itu silih berganti cedera, dan pemain-pemain top, pemain-pemain utama, tapi mereka tetap ada di atas, walaupun sekarang diancam oleh Manchester United. Tapi ini mental juara bagi sebuah tim dengan masalah yang besar, pemain-pemain inti cedera, tapi mereka tetap ada berada di atas. Bagaimana ini kok kejadian di MU atau di City, ya, dengan banyak pemain, 7-8 pemain utama mereka cedera, mereka mungkin tidak akan ada di posisi 4 besar di zona Champions. Tapi Liverpool ini ada di atas, bahkan semua back tengah terbaik mereka itu tidak bisa bermain, ya. Bahkan sebelumnya juga sempat Trent tidak bisa bermain, Robertson tidak bisa bermain, termasuk Fabinho, termasuk Hendo juga. Sekarang ada Keita, ada Thiago juga tidak bermain di sana. Sekarang ada Diogo Jota yang juga absen, tidak bisa bermain. Jadi banyak mereka pemain-pemain hebat di Liverpool ini tidak bermain, tapi mereka tidak pernah turun, ya, menjauh dari zona Champions, bahkan ada di atas terus. Ini yang menjadi kehebatan buat mereka. Walaupun sekarang agak terancam apakah mereka mampu mempertahankan gelar, tapi saya pikir mereka masih ada di pacuan kuda untuk bisa berlari memperebutkan gelar di juara di IPL musim ini. Walaupun mereka sekarang sudah 17 bermain dan ada MU dengan 16 pertandingan, tapi tetap peluang mereka untuk menjadi juara sangat terbuka. Memang tidak sebagus pada musim lalu. Bagaimana mereka mengakhiri 17 laga pada musim lalu dengan 49 poin, karena mereka mendapatkan hasil imbang di pekan ke-9 menghadapi MU saat itu. Selebihnya mereka mendapatkan 16 kemenangan. Jadi total poin mereka 49 dibandingkan dengan sekarang 33. Jadi ada defisit 16 poin di sini, agak jauh memang dibandingkan dengan musim lalu. Itu cuma di kekurangan bagi pasukan Klopp musim ini, ada penurunan yang luar biasa, ya. Karena pada musim lalu kan kita tahu bersama mereka kalah di pekan ke-28
melawan Watford dengan 3-0 saat di Vicarage Road saat itu, dan itu menjadi kekalahan pertama mereka. Tapi Liverpool pada musim lalu memang luar biasa. Mereka mengunci gelar di 7 pertandingan terakhir sebelum berakhir di pekan ke-31 saat mereka mengalahkan Crystal Palace dengan 4 gol di Anfield, dan mereka mengunci kemenangan setelah Chelsea menang 2-1 dari City di Stamford Bridge saat itu. Dan ini luar biasa, menjadi tim pertama di era Liga Modern yang mengakhiri musim mereka untuk meraih gelar juara dengan 7 pertandingan sisa. Lebih hebat tentunya dari MU dan lebih hebat dari City. Dan musim ini saya pikir agak berat buat mereka ya. Pertarungan itu sangat ketat. Bukan hanya MU yang membayangi mereka, tapi ada Spurs, ada Leicester, termasuk Soton. City juga yang kemarin mengalahkan Chelsea dengan 3-1 Stamford Bridge juga sudah mendekati. Termasuk tetangga mereka, Everton, juga sudah mendekati. Jadi persaingan musim ini itu begitu ketat. Antara posisi pertama sampai posisi ke-7, bahkan ke-8 juga masih sangat ketat. Pertarungan yang luar biasa pada musim ini. Dan ini menjadi tantangan bagi Liverpool. Semoga mereka tidak dikalahkan lagi, tidak dirugikan lagi oleh VAR untuk beberapa pertandingan ke depan. Karena ini menjadi musuh besar mereka pada musim ini. Karena selalu mereka bisa kalah, kehilangan poin ketika VAR juga berada di sana yang tidak seakan tidak mendukung mereka. Memang Liverpool gagal memanfaatkan banyak pertandingan sehingga ada 6 seri di sini. Termasuk mereka salah besar ketika mereka tidak memanfaatkan pertandingan melawan WBA ya, West Brom, ketika di Anfield ditahan imbang 1-1 saat itu. Nah itulah, saya pikir poin-poinnya semestinya dapat 3 poin berkurang sehingga mereka tidak melakukan apa yang mereka mainkan pada musim lalu dengan 49 poin dalam 17 laga. Tetapi saya tetap masih yakin dengan keberadaan Liverpool, jika semua pemain kembali, ini akan berbahaya dan mereka diuntungkan dengan 4 laga terakhir ya sebelum pertandingan ini dikunci pada bulan Mei nantinya, itu dengan lawan-lawan yang relatif agak mudah. Kalau persaingan ini seperti ini terus dengan selisih 1 poin, 2 poin, bahkan 3 poin, jadwal mereka agak menguntungkan. Jadi kita akan tunggu nantinya bagaimana perjalanan Liverpool ke depan. Semoga mereka tidak dirugikan lagi oleh VAR yang menjadi musuh terbesar mereka pada musim ini. Oke, kita akan berjumpa nanti, dan Anda jangan lupa untuk tap like dan memberikan komentar-komentar yang positif serta subscribe channel YouTube Bung Ropan. Oke, ciao.